Jadi tanpa jeruji ya, itu bawahnya cuman dari apa ini, kipas angin, tutup kipas angin. Kita bisa lihat ya. Jadi kalau ada air mengalir gitu, burung cepet beradaptasi emang sih. Jadi terapi burung juga cepet suara gemericik air. Ini taruh di sini nih. Di sini berarti masih banyak binatang-binatang ya, Mbak? Masih banyak apa? Biawak. Wah, biawak. Binatang-binatang. Oh iya. Biasa sanca ya, serem ya? Ada dapat 3. 3. Yang 3 meteran. 3 meter di sanca ya. Di sini. Oke. Okay. Oh ya, lo teman-teman, apa kabar? Ini masih ngeliatin ini burung hybrid kutilang dan terucuk bersama nih ahlinya. Ini liatin juga nih piaraannya. Ini piaraan burung legend. Burung legend, burung legend juga nih. Jadi emang senengannya burung yang legend-legend. Ini kita mau jemur ya, Om ya. Oh, iya. Ini kandangnya unik nih. Saya juga tertarik nih. Ini burung ini dari kecil apa gimana, Om? Beli Om Yoka, Om. Oh, ini dari liar juga? Iya, liar. Tapi dia ini ya? Om Yoka. Oh. Maksudnya dia udah terbiasa sama orang ya? Iya, kalau yang satu lagi, yang itu tuh, yang dari anak saya yang beli tuh. Oh, dari anak. Dari Lolohan. Dari Lolohan? Iya, kalau yang itu. Kalau ini mah dari Om Yoka semua tuh emang. Iya, itu tapi juga. Ini berarti biasanya kan liar ya? Iya. Gira sih minta ampun, tapi dia tenang ya? Alhamdulillah. Kandangnya. Ini pakai ini lah. Memanfaatkan. Memanfaatkan ini barang-barang limbah. Bekas ya, limbah. Ini kipas angin. Kipas angin. Iya. Kipas angin ini kabel. Oh, kabel. Iya. Kreatif ya. Dari ini dari papan-papan cor aja. Ini mau coba kita ini. Iya ya. Dia anteng ya? Anteng. Tenang. Oh, ini tempat penjemurannya pasti alami sih ya. Nih. Kalau di sini dia kayak di alamnya ya, Mbak? Iya, Om. Ini masih ada kalinya, masih ada. Masih asri. Kerucukan air, jadi burung nggak cepat, nggak gampang stres ya. Iya. Nah, iya. Mekur ya. Ini jantan betina ya, Om? Ini kayaknya betina yang ke kanan. Yang ini? Dari ini sih ya, dari apa? Bintiknya sama jantan, Om. Jantan ya? Iya, kalau betina jantan ya. Iya, buriknya banyak deh ya. Iya. Bintik-bintiknya. Cuman ini masih muda. Muda kayaknya, iya masih muda. Kalau dideketin dia ini nggak udah bunyi lagi. Ya? Dia kalau dideketin dia bunyi lagi. Kayak bunyi. Nah. Ini suara ini terapi juga ya, suara air itu ya. Iya, terapi air. Di sini berarti masih banyak binatang-binatang ya, Mbak? Masih banyak apa? Biawak. Wah, biawak. Binatang-binatang. Oh iya. Biasa sanca ya, serem ya? Ada dapat 3. 3. Yang 3 meteran. 3 meter di sanca ya. Di sini. Ini kan biawak tempat menghabitatnya. Yang ukuran 5 meter belum kena. Om, itu bawahnya juga bikin sendiri? Iya, Om. Bikin sendiri itu. Bikin sendiri. Yang apa? Kakinya ya? Heeh. Iya, bikin sendiri. Manfaatkan. Manfaat limbah ya? Iya, limbah. Ini kreatif. Ya. Dijual juga, Om, ini, Om? Ya, ada yang minat ya. Gitu. Yang penting ini ya, yang bisa menghasilkan, Om. Menghasilkan. Gitu. Tapi ya menarik ya. Iya. Menarik bikin sendiri ininya. Berjemur ya. Ya berjemur ya, berjemur. Bisa kita lihat ya, berjemur emang udah santai sih. Iya. Posisi yang enak dia sembari dengerin air. Terapi. Terapi air. Tapi emang bener ya, air itu ya penting ya. Emang itu buat burung bagus ya. Buat burung. Ini kerucukan air. Kukur orang mahal enggak? Iya, sekarang mainan tak kukur warna, Om. Yang kelantan mahal gimana? Iya. Suaranya dari suara beda. Dia kok 3 lah, kok 2 ada. Enggak, lalun suaranya 2 ya. Kalau yang Kelantan, lalun.
prediksi saya sini HP ini. Yang model Kelantan saya dengerin suaranya udah bunyi, cuman masih mudah sih, jadi belum itu rajin ya. Iya. Beda sama itu suaranya. Sama ini beda. Beda om. Saya pikir tadi jantan dan betina sekilas. Suaranya beda. Ya. Oh beda ini ya. Beda. Sekarang ini udah dibikin warna-warni sih om. Iya. Jadi harganya juga kalau dari burung ngebun jadi burung sultan sekarang tak kukur. Sekarang sultan. Kalau yang warnanya, macam-macam sekarang warnanya udah bisa di ini. Tapi semua katanya dia pun pernah ada. Saya dari orang daerah Tangerang ya. Dia punya putih. Putih om, putih dua-duanya. Cuman anaknya tetap begini jadinya om. Anaknya belum ada yang ngasilin? Belum ada yang ngasilin, masih baru begini aja. Tapi induknya putih dua-duanya. Berarti harus diganti induknya. Kayaknya. Iya. Gennya kurang bagus. Gennya kurang bagus ya? Nggak ngasilin. Saya ada murai om. Murai itu doroknya cuma dikit di ini doang. Di tengkuknya doang putih. Tapi dia sering anaknya sering ngasilin warna. Warna ya? Dorok, panda. Iya. Gitu. Padahal induknya cuma dikit doang. Ini di sini emang bagus ya. Ada yang mancing tuh. Mancing di sini. Mancing. Yang dipancingin emang ada ikan, masih ikannya kecil-kecil masih banyak tuh. Iya. Biasanya. Nanti gerucukan tuh ada ikannya itu. Nah, ganti teman-teman. Ya, om. Kita ngelihat udah senang ini kan. Iya, om. Ini menarik ya, om. Burung raja, tapi kalau ini dinikmati ya. Tapi mewah ya. Mewah, emang mewah. Nah, kalau di sini dekatnya enggak. Yang mahalan ini yang ono aja enggak mahalan. Tanahnya. Kalau saya begitu ke sana tembok, di sana tembok gitu kalau ya? Di Jakarta. Ini di sini bisa ngelihat di sini ya, mewah ya. Jadinya enak. Di alam gitu. Di alam. Bisa kreatif gitu dengan ini tali ini om. Ya, diikat kan. Diikat bukan ditangkar. Di lumayan lah di sini tadi ngelihat hybrid ke takukur ini. Air bukan burungnya juga yang refreshing, orangnya juga refreshing. Yang di Bogor. Sebentar lagi kita pulang ke Depok dulu. Nah, cukup sekian teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Terima kasih om. Sama-sama. Sudah berbagi informasi kita semua. Iya, terima kasih rumah saya. Nah. Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Kita sambung besok. Selamat apa nih om? Siang. Siang menjelang sore ya. Iya. Dan